Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa lihat ketika saya ganti akun, ada catatan seperti ini. Akun dari platform sosial ini sudah terkait dengan permainan ini, tidak dapat beralih. Gimana sih untuk mengatasi ketika kita ingin beralih akun, malah muncul catatan tidak bisa, karena katanya akun kita sudah terkaitkan dengan platform game Mobile Legends ini. Padahal kita kan lagi menggunakan akun yang lain yang kita punya. Nah, bagaimana sih untuk mengganti akun ini ke akun yang satu? Oke, untuk mengatasi masalah ini, langsung saja kita ke Google Play Game. Dan di sini kalian bisa lihat gambar ini di atas profil. Nah, klik. Kalian bisa klik profil. Kemudian pada akun di sini kalian bisa pilih akun yang akan kalian gunakan untuk Mobile Legends yang kalian ingin ganti ke akun itu. Nah, pilih akun yang akan kalian ganti. Kemudian kalian masuk ke sini, ke pengaturan titik tiga di atas, ke setelan. Di sini pada profil kalian harus aktifkan login otomatis ke game yang didukung dan login ke game dengan akun ini. Nah, dengan akun ini. Nah, setelah kalian aktifkan ini, silahkan kalian masuk ke game Mobile Legends kalian, klik mainkan di sini pada Google Play Game. Klik lagi pada profil dan kemudian pengaturan akun, ganti akun dan klik Google Play Game. Pilih lagi di sini email yang akan kalian pilih. Oke, apakah Anda telah mengkonfirmasi penggantian ke akun ID sekian-sekian? Silakan klik OK. Kita lihat apakah akun saya akan berganti. Akun saya sudah terganti. Nah, oke. Mungkin kali ini aja tutorialnya. Thanks for watching and semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.